Assalamualaikum guys. Okay, so pada pagi yang sungguh indah ni aku bawa mandi. Okay. Okay, aku nak buat satu video mana aku review satu minyak hitam ni. Minyak hitam MS Oil 40 Racing Molly Ester Semi Synthetic Oil SAE 15W-50 Jaso Ma 2 Api SN. Okay, so minyak ni aku dapat daripada MS Oil. So dikatakan minyak ni untuk khas untuk motor yang dah modi dan untuk kita selalu bawa laju, untuk ketahanan enjin juga, untuk untuk mengoptimumkan temperature enjin pun ada, dan macam-macam lagi. So sekarang ni minyak hitam tu aku nak letak dekat motor aku. So ini ialah motor LC aku, SCV1 aku yang ala-ala standard ni. Aku nak letak, aku nak servis lah. Okay, dah lama sangat dah tak servis ni motor ni. Last aku servis 2 bulan lepas. Aku pakai Yamaha Loop Fully. Biasa kalau aku macam tak tahu nak pakai minyak hitam apa, aku pakai Yamaha Loop Fully je. Tapi sekarang ni aku nak try pakai MS Oil ni, dan aku nak buat motor ni jalan jauh. Dah lama motor ni tak jalan jauh. Setakat balik ke Maman je motor ni. Dari Pekan ke Maman, Pekan ke Maman macam tu je. So tak ada ride yang betul-betul jauh lah. So tak apa, aku nak service dulu dan nanti aku akan cakap apa keistimewaan minyak hitam ni yang korang tak tahu, dan aku nak bagi tahu supaya korang tahu apa keistimewaan dia. Okay. Korang tengok ni, berkeladak guys. Berkeladak. Tak cukup 1 liter ni. Tengok. Apa? Macam-macam besi ada kat sini. Banyak gila weh besi. Enjin aku pun ada bunyi-bunyi kasar agak. Tapi tak kasar sangat lah. Tapi memang berkeladak. So let's go. Kita drain dekat bahagian oil filter dan kita masukkan minyak ni. So kita pun nak letak lah. Kita pun dah tukar oil filter, dah letak corong jadian ni. So kalau korang tengok ni ialah gabungan Molly and Ester. So bila ada Molly ni, kita kena goncang sebelum tuang. Pesanan daripada penaja, goncang sebelum tuang. So kita goncang lah. Goncang kan, macam korang selalu buat. Goncang macam ni. Goncang kiri kanan, depan belakang, atas bawah, kiri kanan, pusing, pusing lawan arah jam, macam tu. So kita akan letak, kita pun dah drain, apa nama, kita pun dah drain dekat bahagian oil filter semua, dan semestinya kita masukkan 1 liter terus lah. Sebab motor aku ni spek dah besar, jet rod apa semua kan. So kita letak 1 liter terus untuk kebaikan enjin jugalah. Sebab ruang blok tu dan panjang blok tu banyak daripada standard. So dia perlukan minyak hitam yang banyak jugalah. Okay, so jom kita tuang lah. Satu lagi pesanan daripada penaja, dia punya bau wangi. Bau minyak hitam. Tapi wangi lah bau minyak hitam kak. Ingatkan bau-bau, bau terus bau lavender ke, bau limau ke kan. Kali bau minyak hitam kak. So jom kita tuang. Okay.
Alright, so kita dah settle. Rasa macam kelabu ni. Sama je. Kuncinya mana? Kunci. Sekejap, kita ambil kunci sekejap. So inilah kunci dia. Kita pun start. Bismillahirrahmanirrahim. Dah 2 hari tak hidup untuk ni. Masih lagi senyap guys enjin aku. Itu dia kasar sikit. Bunyi kasar sikit sebab mungkin minyak hitam dah berkeladar. Sekarang kita letak minyak hitam baru. Dia jadi jadi smooth. Nak tengok motor jalan sendiri tak? Dia berjoget. Alright. Ya, motor ni hidup. Okay, so lepas tutup lah. Alright. So itulah dia video kali ni. Terbalik. MS Oil 40 Racing. Ni saja aku buat thumbnail. So ini gambar thumbnail senang sikit nak edit. Right, so okay, minyak ni. Minyak aku nak cerita sikit tentang jenama MS Oil ni. Adakah korang dah pernah dengar ataupun tak pernah dengar lagi? Korang boleh, aku nak cerita sikit lah. Okay, MS Oil ni dia ditubuhkan pada 2010. So minyak ni diguna untuk perlumbaan sahaja. Pada mulanya lah dibuat minyak untuk perlumbaan sahaja. Biasalah jenama-jenama yang boleh dikatakan bonus up, kita akan buat attention untuk orang kenal. So dia orang buat untuk perlumbaan dan sekarang barulah dia orang buat untuk motor, untuk dia pasarkan secara menyeluruh untuk motor-motor jalanan lah, motor yang kita bawa daily apa semua kan. So ini antara produk dia yang glamour, yang di mana ada motor lumba ni. So dia ketengahkan tiga benda tau dekat sini. Istimewaan dia boleh dikatakan tiga benda. First, dia cakap anti-slip. Oh lupa, kamera depan tak boleh nak fokus. So ini gambar gear, tapi bukan gear yang anti-slip, tapi clutch. Clutch anti-slip. So boleh dikatakan pakai minyak ni, clutch korang susah sangatlah nak slip. And so korang nak main pick up apa semua, insyaAllah takkan slip. Okay, so lepas tu satu lagi, dia mengurangkan valve floating. Macam mana tu dia boleh mengurangkan valve floating tu? So kalau korang rasa pelik, korang boleh contact sendiri dekat MS Oil ni. Nanti aku akan letak contact-contact number dekat bawah untuk dia punya dealer seluruh Malaysia. Lepas tu ada satu lagi aku tengok. Oh, satu lagi, dia maintain temperature lah. Maintain temperature engine, oil temperature, time engine tengah panas, time korang bawa jauh apa semua. So dia buat mender ni khas untuk korang load throttle dekat highway. Macam tu lah. Tapi aku bukannya jenis load throttle pun, tapi aku bawa laju kat lah. Laju sikit je, kelajuan yang tak kena speed track lah kot. Dan satu lagi, yang menarik ni, kalau korang ada rasa semangat patriotik membara untuk support produk tempatan, ini dia produk tempatan. Dia punya researcher, dia punya saintis, dia punya engineer, dia punya designer kan, semua orang Melayu dan boleh dikatakan orang tempatan. So korang support lah MS Oil ni jika korang ada semangat patriotik yang tinggi lah. Tak payahlah kita susah-susah nak ambil minyak dari Jepun, daripada Korea, daripada Amerika Selatan,
kan, daripada Arabia kan. So video sampai sini je. Apa-apa pun aku akan review minyak ni setelah aku pakai rak jauh lah. So video sampai sini je. Kau jangan lupa like, share, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye.